Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman follower dari Barapa Yoga. Dan di malam hari ini untuk fan dari Kota Lampung yang dari sore itu menunggu di depan rumah Ananda Barapa Yoga. Dan untuk kakaknya Ananda Barapa Yoga yaitu Mas Panus bersama suaminya Mbak Delvia juga saat ini sudah datang duluan, karena Ananda Barapa Yoga masih di belakang bersama Mas Ajis naik motor. Coba habis ini kita tunggu dulu teman-teman, apakah Ananda Barapa Yoga datang atau tidak untuk menemui fan dari Lampung ini. Dan dia menunggu dari sore teman-teman untuk fan dari Lampung ini disempatkan ke sini demi anaknya. Dan kebetulan untuk fan dari Lampung ini datang ke sini sama saudaranya yang ada di daerah Pasar Serono teman-teman. Jadi datang ke rumah Ananda Barapa Yoga diantar saudaranya yaitu yang dari Kota Serono langsung ke rumah Ananda Barapa Yoga. Nah itu fan dari Lampung, jauh-jauh dari Lampung dia ke Kota Serono menemui saudaranya. Dan hari ini Mas Panus masih sibuk untuk beres-beres barang dari rumah Ananda Barapa Yoga, entah mau ke rumah yang satunya untuk malam hari ini juga. Nah itu Mas Panus masih sibuk. Dan fan dari Lampung ini ternyata penghantarnya yang dari Kota Serono itu ternyata kenal sama Pak D-nya Parel Prayoga. Jadi dia sempat mampir rombongan dari Lampung juga dari Serono ini mampir ke rumahnya saudaranya Parel Prayoga yaitu di depan rumah Ananda Parel Prayoga sendiri. Dan di sana sempat ngobrol-ngobrol sambil menunggu Ananda Parel Prayoga pulang ke rumahnya malam ini. Dan di sana juga kelihatan mobil putih itu mobil dari Kak Delvia yang dimana dikasih hadiah sama Ananda Parel Prayoga. Nah ini ternyata Mas Ajis sama Ananda Barapa Yoga sudah datang. Nah ini teman-teman, Ananda Barapa Yoga sudah datang. Dia bersama Mas Ajis Kaos. Dan langsung fan dari Lampung dan Kota Serono ini bersalaman ataupun menemui Ananda Barapa Yoga di malam hari ini. Nah itu sudah di salami semua teman-teman ya. Jadi beginilah kondisi ataupun update terbaru dari Banyuwangi Official di malam hari ini. Kita ikuti untuk videonya sambil menunggu momen-momen untuk malam hari ini yaitu fan dari Kota Lampung, Sumatera dan dari Kota Serono, Banyuwangi. Inilah videonya. Dan ini juga Mas Panus lagi sibuk untuk memfoto tamu ini. Jadi semua minta foto bersama Ananda Barapa Prayoga. Oke, inilah momen yang diinginkan dari fan Ananda Barapa Prayoga dari Kota Lampung, Sumatera. Jadi ingin menemui Ananda Barapa Prayoga di rumahnya malam ini juga. Oke, kita simak lagi video. Thank you.
teman-teman, ternyata sudah selesai berfoto. Nah, ini sempat ngobrol sebentar sama Ananda Parapayoga. Nah, itu teman-teman, Ananda Parapayoga ngobrol sama ibunya, juga didampingi Mas Ajis, juga Mas Panus. Oke, cukup itu dulu untuk update terbaru dari Banyuwangi Official tanggal 30 Desember 2022. Dan ini Navan dari Kota Lampung lagi berfoto-foto bersama keluarga yang dari Srono juga berfoto. Jadi malam hari ini Ananda Parapayoga kedatangan Van dari Sumatera ataupun Lampung, teman-teman. Dan ini Ananda Parapayoga kembali ke rumah yang barunya juga bersama Mas Ajis Kaos. Nah, dan tidak lama kemudian untuk band dari Kota Lampung ini dan yang dari Srono itu langsung pulang, teman-teman, karena menunggu mulai tadi sore sampai malam hari ini. Oke, cukup itu dulu info terbaru dari Banyuwangi Official. Dukung terus para Parapayoga dan saya ucapkan terima kasih dan thank you. Bye-bye.